Demi mengurangi beban masyarakat yang kini tengah menjalani PSBB, Brimob Polri membuka dapur umum bagi masyarakat di Wisma Siti Mariam, Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Hasil olahan para pasukan elit di dapur umum ini nantinya akan dibagikan kepada warga, khususnya bagi warga ekonomi ke bawah dan juga para pekerja harian. Sebanyak 350 bungkus makanan akan dibagikan setiap harinya selama pandemi COVID-19. Namun guna mengurangi kerumunan, pembagian akan disalurkan kepada perwakilan warga tentunya dengan menjaga batas jarak. Saya sangat bersyukur dan sangat berterima kasih atas bantuan dari Bapak Kepolisian Republik Indonesia untuk warga yang kurang mampu, karena mereka memang saat ini sangat membutuhkan. Kebetulan warga saya tuh ekonomi ke bawah ya, jadi mereka tuh sangat berpengaruh dengan kejadian COVID ini. Kegiatan ini adalah bakti sosial Brimob Resimen 1 Pasukan Pelopor untuk menyentuh masyarakat sebagai kegiatan bakti sosial. Kami mendirikan dapur lapangan di Yayasan Siti Mariam di Kedoya Utara, Kebonjeruk. Jadi kegiatan ini untuk membantu masyarakat khususnya yang menggantungkan penghasilannya kepada penghasilan harian. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk CTV Network.